Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Wa ba'd Ahibati ikhwani A'azakumullah Tema kita pada kesempatan yang mulia ini adalah tentang kedurhakaan kepada para Ustadz dan kedurhakaan kepada para Masyayikh dan para Guru. Al-Imam Munawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Telah berkata, Abu Sahal As-Suluki rahimahullahu ta'ala, huququl walidaini tamhuhu at taubah wa huququl ustadina la tamhuhu syai'ul battah syai'ul battah dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah berkata Abu Shal As-Suluki mudah-mudahan Allah merahmatinya kedurhakaan kepada kedua orang tua itu akan dihapus dosanya dengan ia bertaubat akan tetapi, kedurhakaan kepada ustadz atau para ustad tidak akan ada yang bisa menghapusnya. Ini menunjukkan bahwasannya kedurhakaan kepada para ustad itu jauh lebih besar dosanya daripada kedurhakaan kepada orang tua. Hal ini dikarenakan kedurhakaan kepada para ustadz menyebabkan ustadz tersebut ditinggalkan, menyebabkan para ustadz itu dicela, sehingga berakibat orang-orang yang seharusnya mendengar perkataan para ustadz, orang-orang yang seharusnya mendapatkan hidayah daripada para ustadz, menjadi tidak bisa terberi hidayah, dan bahkan bisa jadi semua perkataan-perkataan baik yang dikatakan oleh para ustadz dianggap sebagai perkataan yang jelek dikarenakan kedurhakaan daripada para para muridnya. Maka dari itu inilah yang dijelaskan oleh para imam, para ulama bahwasanya kedurhakaan kepada para ustadz itu perkaranya lebih besar daripada kedurhakaan kepada kepada orang tua dan durhaka kepada ustadz, dahulu kala pernah terjadi. Dilakukan oleh seorang ulama besar, dan walaupun besar ulama tersebut, maka celaan para ulama pun datang silih berganti dan tidak peduli sebesar apakah ilmu kedudukan daripada seorang ulama tersebut. Ulama tersebut adalah Al-Imam al Subki Al-Ibn yang meninggal pada tahun 771 Hijriyah. Beliau adalah murid daripada Al-Imam al Zahabi. Beliau adalah pengikut daripada Madhab Asyairah. Madhab Asyairah. Dan beliau orang yang hulu di dalam madhab tersebut. Sehingga dengan beraninya beliau mencela, mencerca, dan menyudutkan syekhnya al imam Zahabi dan mengatakan dengan kata-kata yang tidak patut dan tidak layak sehingga orang sehingga ulama seperti Al-Imam Sakhawi rahimahullahu taala mengomentari tentang sikap beliau Beliau mengatakan rahimahullahu taala huwa rajulun qalilul adab adimul insaf adimul insaf jahilun bi ahli sunnah wa rutabihim yadullu ala dalika dikatakan oleh beliau dia itu asubki as al-ibn adalah seorang laki-laki yang sedikit adabnya yang tidak punya rasa insaf, tidak punya sportivitas, dan tidak punya keadilan, dan dia adalah orang yang jahil, yang bodoh tentang ahli sunnah, dan tentang kedudukan-kedudukan ahli sunnah, menunjukkan kepada engkau yang demikian itu dari perkataannya, maka kita lihat sebesar apapun kedudukan seseorang ketika ia durhaka, maka para ulama tidak meridhoi hal itu. Maka ia dicela dan itu ditulis di dalam buku-buku para ulama dan dijadikan sebagai permisalan yang buruk tentang bagaimana seorang murid durhaka kepada kepada gurunya. Dan di antara bentuk kedurhakaan kepada guru adalah apa yang muncul di kalangan kita sekarang ini, dan yang paling miris sekali, kita mendapatkan orang-orang yang dihukumi sebagai orang yang durhaka. Ini adalah mereka yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf dan menganggap apa yang mereka lakukan itu sebagai manhaj salaf, padahal salaf sama sekali tidak membenarkan hal itu dan berlepas diri daripada apa yang mereka lakukan. Maka di antara yang paling banyak muncul sekarang ini adalah al-juhud. Mengingkari kebaikan daripada para guru. Dan menghilangkan kebaikan daripada para guru. Seakan-akan yang kemarin dia menjadi murid yang rajin datang dan gurunya menyayangi setelah ia belajar dari ulama atau dari ustadz tertentu maka kemudian ia mencaci maki, mencela seakan-akan ustadz yang dulu ia belajar sama sekali tidak mempunyai kebaikan untuk dirinya. Maka ini adalah fenomena kedurhakaan kepada kepada guru. Dan di antara bentuk kedurhakaan kepada guru adalah ghibah, menggibahi gurunya, menggibahi guru, menggibahi ustadz, menggibahi Syaikh, menyebutkan kejelekan-kejelekan. Yang seharusnya ia menutupi aib daripada gurunya, ia buka. Yang seharusnya ia menasehati gurunya, kalau gurunya itu salah, ia justru mencari-cari kesalahannya dan merendahkan kedudukan daripada gurunya. Maka, ini adalah fenomena kedurhakaan, dan di antara bentuk kedurhakaan lagi, seorang murid kepada gurunya adalah beraninya seorang murid menantang debat gurunya. Dan disaksikan oleh murid-murid yang lain, maka menantang debat, mempermalukan guru, walaupun seandainya dia lebih pintar, tapi ketika dia mempermalukan seorang guru, maka sesungguhnya itu adalah kedurhakaan yang tidak akan diridhoi oleh Allah, tidak akan dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan tidak akan disetujui oleh semua para ulama. Siapapun tidak akan membenarkan tindakan yang buruk seperti itu. Maka di antaranya lagi kedurhakaan kepada guru adalah menta'an mencaci maki guru dan mengharamkan seseorang menuntut ilmu dari gurunya dikarenakan satu kesalahan atau dua kesalahan daripada ijtihad daripada perkataan maka ini semua adalah tindakan kedurhakaan kepada kepada guru seperti yang dikatakan oleh Abu Sahal As-Su'luki dosa durhaka kepada orang tua bisa dihapus dengan taubat tapi dosa durhaka kepada guru tidak ada sesuatu yang bisa menghapusnya dikarenakan dampak yang ditimbulkan daripada kedurhakaan itu begitu luas dampak yang ditimbulkan daripada kedurhakaan itu begitu besar. Berapa banyak orang yang dihalangi dengan sebab kedurhakaannya dari hidayah, dari ilmu, dan dari barokah ilmu yang dimiliki oleh ustadznya atau oleh syekhnya. Mudah-mudahan ini dapat menyadarkan kita sekalian agar kita tidak durhaka kepada guru-guru kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ala Muhammad wa alihi wa Ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.